wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Kika Bauti. Di sini saya akan mengerjakan job 2, yaitu tentang pengukuran komponen-komponen pada engine. Sebelum kita ke workshop, alangkah baiknya kita menggunakan peralatan safety. Yang pertama ada safety helmet, sarung tangan safety, baju yang ada reflektornya, dan safety shoes. Setelah kita menggunakan perangkat safety, kita langsung menuju ke workshop dan kita akan melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang bernama vernier caliper, micrometer, filler gauge, toxic wrench, dan dial bore gauge. Dan kita akan langsung menuju ke workshop untuk melakukan pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengukur piston menggunakan offset micrometer. Jika masih jauh dengan piston, kita menggunakan timbel yang diputar. Dan yang kalau sudah dekat, kita menggunakan ratchet. Jika sudah, kita lock. Kita di sini mendapatkan 93,44. Dan yang selanjutnya kita akan mengukur Y-nya. Kita kencangkan dengan ratchet. Setelah itu kita lock. Kita lihat mendapatkan hasil 93,37. Selanjutnya saya akan mengukur piston pada bagian top ring menggunakan filler gauge. Caranya kita harus paskan filler gauge ke bagian top ringnya. Jika masih terlalu longgar, maka ditambahkan pada bagian filler gauge. Jika pas, jika terlalu tidak bisa masuk, maka dikurangi. Dan kita lihat di sini sudah pas. Cara menghitungnya kita tambah yang kita gunakan. Di sini pada piston 4 kita mendapatkan 1,95, dan pada bagian top ring ini sendiri memiliki spesifikasi 2,503 sampai 2,505 mm. Jika kurang dari ini, maka harus diganti, dan jika lebih dari 2,505 harus diganti juga. Dan kita lanjutkan untuk mengukur pada bagian middle ring. Caranya sama dengan mengukur bagian top ring. Kita sesuaikan atau kita paskan. Jika ini kan tidak bisa masuk, maka kita kurangi seperti ini. Harus pas. Dan jika sudah pas seperti ini, maka kita jumlahkan. Di sini mendapatkan 1,45 pada bagian middle ring. Dan sekarang kita lanjut mengukur pada bagian oil ring.
ini tidak bisa masuk, maka kita kurangin. Tetap tidak bisa masuk, kita kurangin lagi. Ini sudah pas, maka kita jumlahkan. Oh iya, tadi pada bagian middle ring memiliki spesifikasi 2,03 sampai 2,05 mm. Pada bagian oil ring kita jumlahkan lagi. Pada bagian oil ring kita mendapatkan hasil 3,45. Dan di sini ada spesifikasinya, pada oil ring yaitu 3,02 sampai 3,04. Jika lebih dan kurang dari spesifikasi maka harus diganti. Pada pengukuran piston 1, 2, 3 sama seperti piston 4 yaitu menggunakan filler gauge pada bagian top ring, middle ring, dan oil ring. Oke, selanjutnya saya akan mengukur celah pada ring piston pada bagian top ring. Di sini top ringnya memiliki spesifikasi yaitu 0,20. Mari kita coba menggunakan 0,20 pada filler gauge. Ternyata di sini masih longgar, maka kita ganti atau kita tambahkan dengan 0,30. Juga masih longgar, maka kita tambahkan lagi menggunakan 0,40. 0,40 di sini sudah pas. Ini piston 4. Kita tulis 0,40. Jadi di sini bisa dilihat ini sudah terjadi keausan, maka harus diganti. Spesifikasinya sudah 0,20 dan dia sudah melebihi spesifikasi. Dan kita lanjut mengukur pada bagian oil ring. Oil ringnya memiliki spesifikasi 0,15. Memiliki spesifikasi 0,15. Mari kita coba menggunakan 0,15 terlebih dahulu. Di sini 0,15 masih longgar sekali. Kita tambahkan 0,30. 0,30 juga sangat longgar. Mari kita tambahkan 0,40. Bisa dilihat di sini masih longgar, kita tambahkan 0,50. 0,50 sudah pas. Maka kita tulis di sini 0,50. Di sini sudah juga bisa dilihat sangat melebihi spesifikasi. Maka harus diganti. Cara pengukuran pada piston 1, 2, 3 sama seperti piston 4, yaitu menggunakan filler gauge dan harus dipaskan sesuai dengan spesifikasi. Sekian. Mengukur pin piston menggunakan mikrometer. Pin piston ini dibagi menjadi 3, yaitu bagian A, B, C. Bagian A itu bagian atas, B bagian tengah, dan C paling bawah bagian pin. Mari kita mulai mengukurnya.
apa sekali. Sembilan puluh delapan. Ini di sini kita saya mendapatkan 29,498. Bagian 29,9. Dan kita ukur bagian Y. Bagian Y. Selanjutnya kita akan mengukur bagian B, yaitu sisi bagi X. Dua sembilan koma sembilan sembilan. Ya, lalu bagian Y. Sembilan puluh delapan. Ini saya akan mengukur C pada bagian X. Mendapatkan hasil 29,97. Dan sekarang kita akan mengukur bagian Y. Mendapatkan 29,92. Oke, di sini saya akan mengukur diameter liner menggunakan diameter dalam liner menggunakan vernier kaliper. Sebelum menggunakan dial gauge, kita harus tahu diameter liner tersebut. Di sini mendapatkan diameternya 94,70 dan kita bulatkan menjadi
95. Kita sudah mendapatkan hasil 95 dan kita akan mengkalibrasi dial bearing menggunakan mikrometer. Mikrometer kita samakan dulu 95. Ya, untuk mengkalibrasinya kita harus memutar ini agar jarum panjangnya sesuai di angka 0. Jika sudah sesuai 0 seperti ini, kita kembali ke lendernya. Oke, sekarang kita mulai mengukur diameter liner. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu X, Y, Z. X itu 40, Y itu 100, dan Z itu 150. Sekarang kita mengukur bagian X-nya. Mendapatkan hasil 95,04. Mengukur yang Y di sini spesifikasinya yaitu adalah 100. Maka kita ubah ke 100. Ini yang 100 berarti seperti ini. Kita ukur, kita masukkan dial gauge-nya. Mendapatkan hasil 95,03. Sekarang yang bagian Z adalah 150. Jadi seperti ini. Ini yang 150. Kita masukkan. Sini kita mendapatkan hasil 95,04. Yang Z-nya kita menemukan 95,04. Kita mengukur yang Y-nya adalah 100, maka di sini kita menggunakan 100 dan kita masukkan di sini 100. Kita paskan. Kita pas, tarik, kita lihat. Dapatkan hasil 95,03. Dan yang Z-nya Y yaitu 150.
mendapatkan hasil 95,04. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengukur main jurnal menggunakan mikrometer pada bagian A, B, dan pada bagian A pada bagian XY dan B pada bagian XY. Kita akan mengukur pada bagian X terlebih dahulu. Bagian A yaitu pada bagian bawah main jurnal. Kita lihat hasilnya. Mendapatkan hasil 69. X-nya mendapatkan hasil 69,46. Di sini X memiliki spesifikasi yaitu 70 plus 0,015. Sekarang kita akan mengukur pada bagian Y-nya. Pada bagian Y. Dan kita lock ini. Berpanen hasil 70,9. Kita mengukur B pada bagian X-nya. B pada bagian X. Seperti ini. Kita rapatkan dan kita lock. Kalau sudah, kita lihat mendapatkan hasil 70,23. Dan mengukur pada bagian Y-nya B. Seperti ini. Sudah dekat, kita memakai racet dan kita lock. Mendapatkan hasil 69,94. Pada bagian main jurnal 2, 3, 4, 5 sama pengukurannya seperti main jurnal nomor 1, yaitu menggunakan mikrometer dan diukur pada bagian A sebagai pada bagian XY dan B pada bagian XY. Di sini cramming jurnal terdapat 4 buah, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan kita akan mengukur pada bagian A, XY, dan B pada bagian XY menggunakan mikrometer. Kita mengukur bagian X terlebih dahulu. Mepet, kita menggunakan racet dan kita lock. Mendapatkan hasil 54,95 pada bagian X. X-nya A, kita mendapatkan hasil
54,995. Dan kita akan mengukur lagi A pada bagian Y. Apa? Sengendi C. Kita lock. Di sini kita mendapatkan hasil 53,6. 57. Kita mendapatkan hasil 57,606. Dan pada bagian B-nya X, kita akan mengukur juga menggunakan mikrometer. B pada bagian X. Salok. Kita mendapatkan hasil 57,25 pada bagian X nya B. Dan kita akan mengukur pada bagian Y nya B. Dan di sini saya akan mengukur B pada bagian X. Kita mendapatkan hasil 57,19. Kita akan mengukur pada bagian Y nya B. Kita mendapatkan hasil 57,17. Cara pengukuran main cramping jurnal, cramping jurnal 2, 3, 4 sama dengan main jurnal 1, yaitu menggunakan mikrometer. Oke, selanjutnya saya akan mengukur kausan pada bagian lift camshaft, yaitu ini bagian X, exhaust intake. Ini bagian pada bagian silinder 4, pada bagian silinder 4 exhaust, pada bagian silinder 4 intake dan seterusnya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan ada spesifikasinya untuk intake dia 42,680 sampai 42,700. Dan pada bagian exhaust dia punya spesifikasi yaitu 43,030 sampai 43,050. Oke, sekarang kita akan mencoba mengukur pada bagian silinder 4 exhaust pada A. A adalah bagian atas. Di sini kita mendapatkan hasil 42,95. Dengan hasil intake untuk yang A, kita mendapatkan hasil 42,94. Mendapatkan hasil 72,74. Dan sekarang kita akan, astagfirullah, kok intake tau lagi exhaust keliru. Oke, sekarang
sekarang saya akan mengukur silinder 4 pada bagian exhaust, yaitu pada bagian A exhaust. A exhaust sendiri mempunyai spesifikasi 43,030 sampai 43,050. Oke, sekarang saya akan mencoba mengukurnya. Oke, di sini saya mendapatkan hasil 42,75 pada bagian exhaust. 42,75 pada exhaust. Oke. Sekarang saya akan mengukur pada bagian exhaust B. Mendapatkan hasil 42,59. 42,59. Seperti ini. Dan sekarang kita akan mengukur bagian intake pada silinder 4A. Intake sebelah sini kita ukur. Kita mendapatkan hasil 42,59. 42,59. Pada bagian B intake kita hitung atau kita ukur. Mendapatkan hasil 42,60. 42,60. Ya, jika hasilnya melebihi 42,680 atau hasilnya kurang dari 42,680 atau lebih dari 42,700, itu harus diganti atau diperbaiki. Dan yang exhaust, jika hasilnya hasil pengukuran kurang dari 43,030 sampai dengan 43,050, maka harus diganti atau diperbaiki. Cara pengukuran pada silinder 3, 2, 1 pada exhaust dan intake-nya sama seperti silinder 4, menggunakan mikrometer dan kita ukur keausannya sesuaikan dengan spesifikasi yang ada. Oke, di sini saya akan mengukur main jurnal pada cap sub. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu 1, 2, 3. Di sini ada A, B. A itu yang mana? A itu yang bagian bawah main jurnal, yaitu ini bagian X dan ini bagian Y. Ini bagian X, ini bagian Y-nya B. Dan sekarang kita mulai mengukur menggunakan mikrometer. Diperlukan ke postur yang ada pada workshop harus termasuk ke dalam kelas karena mata kuliah akan berlangsung dan di sini mendapatkan hasil yaitu 50,38. Saya lihat di sini, kita tulis di sini 38. Dan yang bagian Y mendapatkan hasil 50,43. Yang bagian Y. Dan yang bagian B-nya X
Bang berapa kan sih? 50,72. Dan yang Y? Mendapatkan hasil 50,89. Dan cara pengukuran pada main jurnal 2 dan 3 sama seperti main jurnal yang pertama, yaitu menggunakan mikrometer dan yang diukur adalah sisi AB bagian XY. Sudah kita kencangkan dengan sesuai standar yang kita setting pada kunci tok tersebut.